Assalamualaikum. Semangat pagi. Pagi hari ini Bude mau nyiapin menu sarapan. Kita mau bikin pecel terong spesial. Kacang tanahnya sudah digoreng. Lalu cabai merah, cabai rawit, bawang putih, daun jeruk, dan juga kencur nanti akan kita goreng sebentar. Kita siapkan juga terongnya. Kita pakai 2 buah terong. Kita kupas terlebih dahulu. Sementara di atas kompor sudah kita siapkan panci kukusan yang akan kita gunakan mengukus terongnya. Tidak butuh waktu lama karena hanya 2 buah terong saja, mungkin 5 sampai 10 menit saja. Selesai. Kita potong, lalu kita belah juga. Boleh dicuci lagi, baru dimasukkan ke dalam panci kukusan kita. Cabenya akan kita goreng sebentar saja agar mudah untuk menguleknya nanti. Kita tambahkan 1/2 sendok teh garam, lalu 1/2 sendok makan gula pasir. Siap untuk kita haluskan. Bismillah. Kacangnya tadi sudah kita blender sebentar, jadi kita tidak butuh waktu, dan juga yang penting kita tidak butuh banyak tenaga untuk menghaluskan kacangnya. Kalau kalian malas untuk ngulek-ngulek, boleh semuanya langsung di blender. Butuh kesabaran. Bisa kita tambahkan dengan sedikit air. Cepat halus karena kacangnya memang sudah kita blender tadi. Terongnya sudah matang, sudah kita angkat. Siap. Kita masukkan terongnya. Wow. Kita penyet. Siap untuk kita nikmati. Kita juga menyiapkan teman dari pecel terong kita. Ada tempe goreng, ada telur ceplok, ada telur dadar juga. Siap untuk kita nikmati. Monggo sarapan dulu.